info untuk teman-teman yang rencana akan ke Umbul Pelem, di sini banyak sekali toiletnya ya, ruang ganti, ruang bilas, banyak sekali kios makan. Kalau kesini nggak perlu khawatir cari makan, sewa loket di sini juga nggak mahal. Tadi saya sudah sewa, cuma ini kita sudah berkeliling sampai di ujung paling timur ya. Ayo teman-teman, ayo kita kesini. Ini namanya wisata. Coba kita berenang ke dalam. Jernih sekali. Terus, hai guys, ketemu lagi dengan Supri. Oke, kali ini aku akan ajak jalan-jalan kalian di salah satu tempat wisata favorit di Klaten ya, Jawa Tengah, di Umbul, apa namanya, Umbul Pelem. Di daerah ini banyak sekali sumber air bersih yang mengalir terus dan tanpa henti, sehingga agak heran kalau di sini banyak objek wisata, wisata air khususnya, di antaranya adalah Umbul Pelem, Umbul Pongkok. Kalau Umbul Pongkok di sebelah sana ya. Ini kita sudah sampai di halaman parkir Umbul Pelem. Terus ada lagi di sini Umbul Nilo, terus Umbul Manten, Umbul Manten. Umbul Sikedang. Umbul Sikedang ada, Umbul Rinte, Umbul Kruno. Kita akan jalan-jalan di Umbul Pelem, Klaten, Jawa Tengah. Info untuk teman-teman yang rencana akan ke Umbul Pelem, ini tarif untuk hari biasa 8.000 per orang, hari Sabtu, Minggu, libur nasional 10.000 per orang ya. Di sini ada berapa kolam, Tan? Mak, ada berapa kolam? Satu. Oke, dari sana, satu. Satu. Ini satu. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Dua ini ini anu ya, oh pemandian cocokan ya, cocokan. Kita sudah sampai di Umbul Pelem, kita mendekat saja ya, nggak usah di zoom ya, tapi kalau di zoom pecah. Hati-hati yang punya penyakit jantung, epilepsi, asma, jangan dipaksa untuk berenang. Kita kemana dulu? Ini sekitar berapa meter kolam ini? Nggak ada tulisannya ya. Tapi ini sekitar 1 meter. Oh itu 1 meter. Kita mau naik jalan-jalan dulu sebelum kita ke kolamnya. Sebelum kita berenang, kita belajar berenang, berlatih berenang. Nah, kita mendekat dulu dengan tulisan. Oh, ini seluncuran ya? Ada batu-batunya. Di sini ada batu-batu kali. Ada batu sana. Ada batu-batu kali. Ini sumber umbulnya di sini ya. Ini pohon pelemnya mana? Aku belum. Ini mana ini Umbul Pelem? Umbul Pelem berarti ini ada pelemnya ya. Oke, kita lanjut jalan-jalan dulu seperti apa. Fasilitas penjual banyak sekali teman-teman, nanti kalau ke sini nggak perlu khawatir cari makan. Di sini sudah tersedia banyak sekali kios-kios makan ya. Ini pemandunya Mama dan Nathan. Saya hanya mengikut saja. Terus kita ke arah mana lagi? Mana ini? Mana no turun? Hari ini kan loker. Pinjam cari loker. Ada? Di mana loker? Oh, di sana ada loker ya. Kita jalan-jalan dulu lihat view-nya di sekeliling dulu baru kita cari locker penitipan barang ya. Tapi itu rasa lebih. Di sini kolam anak-anak ya. Ini biasanya untuk ban. Wisata ban ya. Kolam anak pasti banyaknya ini. Enggak, di sini memang airnya dingin.
Di sini ada perosotan untuk anak-anak dan itu apa? Ember tumpah. Wahana ember tumpah. Kolam satu lagi. Hah? Kolam satu lagi. Ah, ya, tadi berapa kita hitung ada 4, Bang? 8. Hah? 8. 8 apa? 8. Sama kecil-kecil kan ini kan. Anu kayaknya ini muter ini kan. Kolam kecil ini muter. Nah, di sini banyak sekali toiletnya ya. Ruang ganti, ruang bilas. Oh, bilas bayar 2.000 ya. Mandi bilas, mintalah kartu kepada petugas jaga. Di sana ada perosotan yang agak besar ya, Tan. Kamu berani enggak nanti kamu merosot di sana? Tan? Berani enggak merosot di sana? Renang dulu, Pak. Renang di sana? Oke. Oke, kita sudah berkeliling ya sampai pojok ini ya. Berarti kita nanti muter ke sana aja ya. Apa jadi kelingan anu ya? Zamane nakan cilikan. Sandokoro ya. Bisa ndak ora? Oh, ini keliling itu kan muter-muter pakai ini. Ini kita sudah berkeliling sampai di ujung paling timur ya. Benar ya, ini arahnya timur ya. Ini buntu ya. Berarti putar balik ya. Putar balik, gang buntu. Jadi sumber mata air ini nggak habis-habis ya. Jadi untuk kebersihan kolam ini tentunya sangat terjamin karena airnya selalu berganti. Jadi sumber mata airnya ini ya, bening banget ya teman-teman. Ini kita dari arah sebelah timur. Airnya bagaimana, Ma? Airnya dingin sekali. Nanti kita cari yang panas-panas saja. Oh, ini ember tumpah ya. Oh, anak-anak. Jernih sekali. Oke, kita cari titik untuk penitipan barang-barang. Banyune bar dinggo buluk ya, Bro. Oh, oke, okay, airnya bening. Kita cari tempat dulu ya, Mas. Woi. Hey, Mas. Ini kita ketemu teman. Yes. Kantor ya, Mas Afif. Gimana, Mas? Ini sama siapa ini? Sama keluarga, no. Liburan sama keluarga renang segeran ya. Iya, cocok. Ini kita juga mau berlatih renang. Siap. Cari Nathan ini. Ayo teman-teman, ayo kita ke sini. Ini namanya wisata ini. Wisata tipis-tipis. Dekat rumah. Iya. Ini ngadep sana apa tengah? Nek pantulan. Siap. Oke. Ya, Mas. Ya. Oke. Di sini banyak sekali kios makan. Kalau ke sini nggak perlu khawatir cari makan. Oke. Hah? Mendoan. Number one. Tasnya enggak sedeng iki. Tasnya enggak sedeng. Yang penting-penting aja yang disimpan di locker. Jadi teman-teman untuk barang-barang berharga seperti dompet dan HP yang tidak terpakai kita masukkan jadi satu, kita titipkan di locker saja. Karena ini untuk ya antisipasi saja ya teman-teman. Sewa locker di sini juga enggak mahal. Tadi saya sudah sewa cuma Rp5.000, tapi barang-barang kita tetap aman. Jadi yang ditinggal hanya pakaian saja. Oke, okay. Saya simpan dulu kok. Loket nomor 51 ya, Tan. Ingat-ingat ya. Pojok. Oke. Terus kuncinya bisa di pakai seperti
gelang. Jadi bisa dibawa kemana-mana, oke? Saatnya kita berenang ya, Nan. Nanti kita bertiga berenang semua. Tetap aman, oke? Oke, teman-teman, kita akan mulai renang. Anjep, Pak. Hah? Anjep banget, eh. Oh, iya. Oh, iya, anjep banget, eh. Renangnya jeruk banget, tuh. Orai, tuh. Gila. Ini airnya jernih banget. Ini kayaknya tanpa kacamatanya enggak pedes kok. Enggak pedes mbahmu lah, mataku minus. Ora pedes. Heeh. Hah? Enggak. Enggak ada kaporitnya. Jadi di mata enggak perih. Aku rata biasa. Ya lebih nyaman pakai kacamata. Kok sik to tak adaptasi sik to. Adaptasi to penting. Yuhui. Sekretan. Ampis yang bobo mlebu to. Hah? Ampis yang bobo mlebu. Enggak apa-apa. Bening. Bening. Nah, airnya jernih sekali. Coba kita berenang ke dalam. Jernih sekali. Ini klebon ya? Eh? Ini klebon ya? Apa ya? Heeh. Kan. Ngombe banyu. Heeh, ini bisa diminum. Bambu. No kapor itu. Kira aku tak pakai. Motor jumbe sesuai neng rumah sakit. Karena itu yang gua. Seker mas. Seker mas apa ya? Seker banyune. Anakmu kena lah. Banyune tanpa kapur itu. Anakmu kena apa? Eh? Anakmu. Umbulnya di situ. Umbulnya di mana? Situ. Di sampai pelem gitu. Oh, umbulnya di situ. Oke, nanti kita kesana ke umbulnya. Cuman nonton. Delok. Umbul kasih ngisor kata. Dan anak-anak taman air, kota taman air. Lah kurang meter kok jeroban mama dide terus ya kon. Ini 140-an paling. Coba Pak mengalir. 2 meter itu. Tengah itu. Oke, teman-teman, ini saya ada di apa ini namanya? Taman air. Taman air. Jernih sekali ya. Banget ini. Jernih sekali. Gemes sekali. Lihat kakiku. Lihat kakiku. Ngapain? Aduh. Airnya bening banget ya. Gak ada ikannya ya, Tan ya. Heh. Gak ada ikannya. Kenikmatan duniawi. Apa ini? Kenikmatan. Oh. Kesannya bagaimana, Mas? Lebih dingin loh air di sini daripada yang di kolam. Oh, gitu. Lebih dingin di sini atau di kolam? Lebih dingin di sini. Padahal kan sama-sama panas, kan? Iya, ini seperti di... Wah, kaki saya putih sekali. Nuansa pedesaannya dapat banget ya, teman-teman. Jadi di sini ya, kalau kita kan tinggalnya di kota ya, kayak gitu. Buka pintu rumah dah. Depannya sudah rumah orang juga. Ini adalah kesempatan kita untuk melepas kejenuhan. Oke, teman-teman, jadi seperti inilah kalau teman-teman bermain di umbul pelem ya. Bahagianya mereka. Bentuk,
Di sini ada pancuran-pancuran kecil ya teman-teman. Kalau di sini ya kecean lah. Di sini untuk kecean, bukan untuk apa-apa. Ya rasanya seperti kita bermain di kali. Ya Tanya, benar gak? Rasanya seperti main di kali aja. Ini ada pancuran-pancuran kecil. Ini ada perosotan kecil juga. Lihat airnya seperti apa. Ini airnya sedih sekali ya teman-teman. Batunya sampai kelihatan, batu-batu kecilnya kelihatan. Warnanya ada yang hijau, ada yang silver. Wow, Nathan ngapain Tan? Ngapain? Ceri banget ya Tan? Oh, itu dibobkan kok Tan, depan yang lobangnya 5.000, 10.000. Mana? Cetol tadi. Cetol, di sini juga ada cetol. Ini. Ini seperti di kali ya. Ih, ikannya banyak sekali kecil-kecil. Ini kalau ke sana terus. Ke sana terus nanti kita akan apa, teman-teman? Ketemu kali ya. Kali kecil ya. Coba kita jalan-jalan ke sana ya. Wah, di sini mulai banyak ikan kecil-kecil, ikan cetul. Kita berburu ikan cetul, teman-teman. Ah, ini masih alami sekali ini. Ini terlihat bukan buatan ya. Jadi ini memang kalinya seperti ini. Nah, jadi sekali kan. Jadi seperti ini ya teman-teman, ini kalinya. Ini umbul pelam. Awas licin. Jalan pelan-pelan. Karena senang sekali di mainan di sini. Ini. Hah? Senang. Aduh. Nada-nada bro. Mandi air kali. Ono cetole. Lebih dingin di sini daripada di kolam renang. Ini pengunjungnya sudah ramai ya teman-teman. Jam 4 sore. Ini tutupnya jam 4 sore ya. Bukanya tadi jam berapa? Jam 6. Wow, ini teman-teman kalau pengen mainan ban berkeliling. Nanti mengelilingi yang tadi ya. Ini ada anak-anak pasti senang ini. Anak-anak pasti bahagia. Nathan aja bahagia enggak Tan? Bahagia. Ah, enggak coba itu. Aja diajak pulang pasti enggak mau. Pulang jam berapa Tan? Jam 5. Tutup jam 4 kok jam 5. Tutupnya jam 4 kok pulangnya jam 5. Aku akan bersemedi di sini. Umbul pelam. Uno Tulung Klaten ini masuk di wilayah Tulung ya. Tulung itu kalau bahasa Indonesia apa? Tahu. Tolong, tolong. Enggak. Tulung itu apa? Tulung ikan minta tolong kan? Tulung. Tulung. Nama daerah. Nama daerah. Iya, benar nama daerah. Di sini airnya seger banget. Ah. Berendam di sini seger sekali. Ya, Tan. Ya, Ma. Ada orang yang sedang menimba ilmu. Gajah Mada sedang ketawa. Ah, di sini ekspresikan dirimu sebebas-bebas ya, Tan. Gajah Mada sedang bertawa.
menggali air. Gajah Mada menggali air. Sebuah fakta mengatakan bahwa pasir dapat memutihkan kaki. Fakta dari mana? Fakta dari mana itu? Fakta dari fakta dunia. Ini Nathan sedang bermain apa? Dolanan tutup sirah. Tutup kepala. Dibikin buat apa itu? Tutup kepalanya mama dibikin apa? Wah. Aduh. Untuk gurita. Nathan melatih saya untuk jadi kontainer. Kontainer. Emang truk. Bocok goreng. Ah, Nathan itu di mana tuh? Dia mau ning dalane ketemu tuh di blok warung lho. Abul. Terus. Warung bebeknya mbok iku. Astaga. Ono pitulah di dalan. Itu tadi dari di daerah mana? Kartosuro. Kartosuro. Dia sempat nanti pulang juga lewat Kartosuro lagi. Dia tadi ngitung ada berapa warung bebek tadi di sana? 17. Wow. Oh. Itu abul. Iya. Mbak Ida. Terus selamat ya, selamat. Terus selamat. Terus. Terus. Sari. Sari. Cipto. Terus. Darsono. Warung bebeknya banyak banget di sana. Rajane bebek. Kalau teman-teman suka bebek nanti bisa mampir di Kartosuro. Tapi hati-hati yang punya asam urat. Sama darah tinggi. Darah. Kita beres-beres lalu kita perjalanan pulang. Ya, Ma. Ya, kita lihat jalan keluarnya. Ini pelemnya ini loh, Tan. Nah, pelemnya di sini. Ini sumber mata airnya di sini loh, Tan. Ini loh pelem. Nah, ini kan, ini kan mangga. Pelem itu mangga. Ini sumber mata airnya di sini ya. Lele jumbo. Ini sumber mata airnya di sini. Lele. Oke, mama masih tertarik dengan lele albino. Oh, lah rupanya putih. Iya. Jadi yang dinamakan umbul pelem ini lah. Di bawah pohon pelem. Bening banget ya. Iya, sumber mata air. Terus di contoh ini. Sebelum keluar kita lihat di sini ada itu ya flying fox. Memang flying foxnya nggak buka hari ini, bukanya minggu katanya. Semakin ramai. Oke, akhirnya kita menuju ke parkiran. Coba kita lihat dari loh, view dari tinggul. Atas ya. Parkirannya tinggal. Harap. Masih ada yang datang ya. Masih ada yang datang ya. View rame ya. Wush, iya. Rame ya, Tan ya. Oke, saatnya kita pulang.